Ini udah sekian lama damai di depan orang. Terus di sini yang menunggu banyak ponakan-ponakan. Ini juga lagu request, salah satunya lagu requestnya Zainab. Ini harus buka-buka lagi, di sini masih nyontek. Yang lain kan gak nyontek, insya Allah ya. Kalau saya karena udah lama gitu ya. Terus diminta Zainab, kita main itu dong. Wah, udah lama, gimana? Udah lah, saya buat contekan aja, boleh ya Zainab ya? Dan dua lagu ya, yang lagu pertama judulnya Pasangkan Dia, itu yang ini dikarang oleh Handel. Jadi lagunya semacam lagu intermezzo, jadi kayak peralihan antara lagu satu ke lagu yang lain. Lagunya nggak terlalu nggak terlalu melodis, pokoknya dia kayak orang berjalan ganti tema gitulah. Yang kedua lagu Fantasi Impromptu dari Chopin ya, lagu kesukaannya Zainab. Kesukaannya Zainab, Reza pernah-pernah sekarang lagi pada ini ya, pada belajar ya. Ini ceritanya ini lagu ini, Frederic Chopin sendiri nggak mau lagu ini dipublish. Tidak mau lagu ini dipublikasikan dan memang belum selesai, tapi akhirnya ada yang kayak nambahin endingnya kemudian dia publish gitu. Tapi kita nggak pernah ada yang tahu kenapa nggak mau dipublish lagu ini. Padahal di tahun yang sama dia nulis banyak lagu yang lain dan itu semua dipublish, cuma satu ini yang dia nggak mau. Ada yang bilang ini mungkin nggak suka lagu ini gitu. Nah, itu tuh kata iya. Jadi kita lihat nih tata teki seperti apa ini ya, lagunya kok bisa Chopin sendiri nggak suka kalau dipublish gitu ya. Thank you.
Tempat yang paling asik menurut saya adalah tapi kalau ngomong soal musik, kita tadi juga sudah berapa lama kita dari kelas 3 SD. Pasti ketika perjalanan bermusiknya ada struggle-nya, ada susahnya. Mungkin yang bisa di-share apa biar kita kita motivasi gitu. Sebenarnya aku susah tiap di rumah. Tiap hari denger latihan gitu. Mau ada miss banget, miss banget. Coba tanya siapa yang bisa. Ada ceritanya misalnya kan kalau saya suka dulu. Jadi kalau waktu zaman waktu SD, apa SMA, kuliah, bukan cuma suka, mania. Sampai sehari itu misalnya 5 jam latihan piano. Sejak pagi, sejak sore malam, terus lagi ulang-ulang. Kan misalnya lagunya cuma 10 lagu, lama gitu ya. Diulang-ulang terus pagi, siang, sore malam, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Jangan capek siapa yang dengerin. Apa sih gimana deh? Gue kan ketika-ketika. Oh ya. Jalan-jalan kalau makin lama ya.